akan mereview sensor gerak 220. Nah, ini terlihat 2 sampai 6 meter. Ya, harganya sekitar 28.000. Jadi seperti ini. Nah, barangnya seperti ini. Di sini kepitingan untuk lampu saya tutup karena saya modif pakai lampu seperti ini, PJU yang 50 watt. Dan di sini ada waktu hidupnya. Waktu hidupnya tertulis 16 kon saat ada objek yang bergerak, 12 kon, 32 kon, dan 262 kon. Tapi 262 ini harusnya kan berarti sekitar 4 menit lebih, tapi tidak berfungsi, entah kenapa. Ini ada saklarnya. Jadi ini saya posisikan pada ini 123 pada yang cahaya putih, tapi nggak ngerti maksudnya ya. Dan ini 16 kon, 32 sekon, dan 262. Tapi 262 ini tidak berfungsi terlalu, mungkin malah lebih cepat mati daripada yang 32 sekon, nggak ngerti maksudnya. Dan saya modif sekarang seperti ini memakai lampu PJU yang 50 watt. Di dalam kotak ada baut, 2 baut ini, visor dan penutup baut. Ini tutupnya, ini tertulisan Genie Production. Kita pasang, kita modif. Mari kita colokkan karena sudah dirakit itunya. Kita tes dulu kemarin ini, tak kira kena hujan, kena redup, mungkin karena kabelnya yang bermasalah. Sekarang pakai kabel Telkom, yang kemarin pakai kabel yang seperti ini cepat mengapur. Kita tes. Nah, setelah disetting ke 262 detik, harusnya kan 4 menit, ternyata tidak nyampe 4 menit sudah mati, mungkin salah sablon ini. Kita coba tes, kita gerak. Ternyata di, kalau ini diselek di bagian yang di bawah gambar matahari ini, ternyata tidak ada pergerakan, tidak menyala ya saat ini. Kita biasanya pilih yang matahari yang putih saja. Oke, kita pasang. Di dalam kotak ada baut, 2 baut ini, visor dan penutup baut. Ini tutupnya, ini tertulisan Genie Production. Kita pasang, kita modif. Mari kita colokkan karena sudah dirakit itunya. Kita tes dulu kemarin ini, tak kira kena hujan, kena redup, mungkin karena kabelnya yang bermasalah. Sekarang pakai kabel Telkom, yang kemarin pakai kabel yang seperti ini cepat mengapur. Kita tes. Jadi sensornya saya taruh di bawah genteng ini, dan lampu PJU-nya ditaruh di sana. Jadi selama kita berada di bawah sensor geraknya ini, lampu itu akan tetap hidup. Itu lampunya PJU-nya. Lumayan terang, harganya 10.000 dan awet sekali ya. Agar jadi di jalan raya terang, saya pakai kabel Telkom, dan sensornya ini jaraknya sekitar 4 meteran masih mendeteksi gerakan. Terima kasih.